Eh, maaf, jangan gue jurusan buntar. Ready semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan balon digigit tetap jawab salam belum mantap. Diulangin lagi biar seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joher punya bini emang kudu cakep. Bang Joher kalau begini semuanya baru pada mantep. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Sampai situ dulu doang misalnya. Yang saya hormati dan juga yang kita sama-sama hormati, Hadratil Mukarram wal Muhtaram, guru kita, pimpinan Yayasan Al-Ahsan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ahsan, yang mulia Bapak Kyai Haji Hidayatullah SPDI, yang alhamdulillah sudah sampai dengan penuh berkah dan selamat. Yuk bareng-bareng kita doakan untuk guru kita, senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah berkahkan ilmunya, dan Allah sabarkan mendidik kita semua selaku jamaahnya dan mendidik para siswa dan siswi di yayasannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan juga yang kita sama hormati, guru kita bersama yang pada saat ini masih di kediaman orang tua kita, yang mulia Hadratil Mukarram Bapak Kyai Haji Muhammad Ridwan, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Riyadhah Cimanggu Bogor, yang alhamdulillah sampai namun transit dulu di rumah Pak Dokter orang tua kita. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat panjang umur, Allah berkahkan rezekinya dan selalu Allah berkahkan ilmunya. Dan juga yang saya hormati dan juga yang kita sama hormati, Hadratil Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Sunanur Rahman, yang mulia Bapak Ustaz Malik Rahman, yang alhamdulillah beliau pun sudah ada di kediaman Pak Dokter orang tua kita. Mudah-mudahan beliau pula sehat panjang umur, berkah rezeki, berkah ilmunya. Dan tak lupa yang saya hormati ketua panitia acara, yang mulia Pak Manda Wan Haji Mustolih beserta jajaran, dan juga yang saya hormati Ahli Al-Karim, ketua panitia pembangunan Bapak Jamaluddin beserta jajaran, dan juga yang saya hormati ketua RT dan juga ketua RW, dan juga yang saya hormati para seluruh orang tua kami, yang mulia Bapak Ustaz Nohal Wahdi, Bapak Haji Mugdi, dan juga yang terhormat pimpinan rombongan dari Al-Kahfi Bapak Haji Abbas, dan juga Bapak Ahmad Amin, dan juga yang saya hormati seluruh para tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati yang mulia Ustaz Mustafa Kamal, dan juga yang dari PMB Ustaz Misbah, seluruh para tokoh masyarakat, alim ulama setempat, dan juga para seluruh bapak, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan baik muda, para pemuda, dan juga tak lupa para ibu-ibu. Dong ngopi belum, minta kalau belum mah. Ibu-ibu yang saya hormati dan semuanya para adik-adikku sekalian, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia nikmatnya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah dengan asbab yang diberikan nikmat ini kita bareng-bareng sama-sama dapat kumpulium di tempat yang mulia ini dalam rangkaian acara gak mau ketinggalan memperingati
oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan disampaikan oleh para guru-guru kita. Tak lupa salawat maha salam pula senantiasa akan selalu terlimpah ruah curahkan kepada paduka Nabi Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan apa yang diperintahnya dan mendengar apa yang dilarangnya. Para bapak, para saudara sekalian, para tokoh masyarakat dan juga yang mulia guru, di kesempatan baik mulia ini saya sekaligus mewakili dari ketua panitia acara, ya, dan juga selaku komandan Masjid Jali Nurul Iman. Bukan kemakmuran, buat makmur di sini. Makmur saya juga punya abang ruangan. Tapi kalau masjid makmur belum, ya saya masih ngaku beda belum. Karena usia masih ini masjid, jadi belum masjid makmur. Saya atas nama komandan kepengurusan Masjid Jali Nurul Iman, ya tentunya pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan alhamdulillah. Pertama atas kehadirannya yang mulia para guru kita, dan juga atas kehadirannya para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan juga para seluruh bapak-bapak dan juga saudara-saudara sekalian, dan juga para ibu-ibu pada malam ini. Dan tentunya juga saya berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat. Dengan acara ini ya tentunya semuanya kita hasil kerjasama bareng. Walaupun acara kita adakan acaranya kecil-kecilan sederhana, tapi tetap saya atas nama kepengurusan masjid dan juga jajaran panitia penyelenggara, alhamdulillah selama sahabat orang tua kita berbagi, berbagi alhamdulillah. Kita bersama Bapak Haji Sidi sudah sampai di sini alhamdulillah untuk membuktikan rasa cintanya kepada kita. Ya tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada wabil khusus jamaah Masjid Musalla Al-Kahfi yang alhamdulillah malam ini bisa hadir, bisa memenuhi undangan dari atas nama keluarga besar Masjid Jami Nurul Iman dan Al-Farhan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan umur yuk kita bersama di sini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh para guru-guru kita, kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya untuk bekal keseharian kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya saya pun mengucapkan terima kasih kepada panitia acara, seluruh jajaran dan juga seluruh warga masyarakat, jamaah Masjid Jami Nurul Iman, jamaah Musala Al-Farhan, dan juga terkait warga masyarakat Kampung Sawah Majro'ah yang di setiap hari Rebonya dan Minggunya dikelilingi oleh Bang Alexius Salim dan Bang Ahmad Sanusi. Alhamdulillah. Namun di sini saya belum bisa menyampaikan nominal dapatnya berapa. Insya Allah nanti disampaikannya di acara pengajian rutin, baik malam Selasa, malam Sabtu. Insya Allah nanti akan disampaikan nominal hasilnya. Namun dari kami cuma hanya bisa berterima kasih. Jazakumullah hasanal jazak. Mudah-mudahan yang sudah diberikan, yang sudah disedekahkan, senantiasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bisa sedekah senantiasa ditambah-tambah lagi rezekinya dan enggak bosan-bosan buat sedekah. Dan dari sini saya pun mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Saifuddin Jubir selaku orang tua kita bersama. Alhamdulillah dia pun mendominasi dengan acara ini. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah kepada yang terhormat Kahina Tarif Bang Abdul Malik Agil. Alhamdulillah dia pun sudah bisa memberikan sesuatu untuk lancarnya acara ini. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah kepada yang punya kamera, ya alhamdulillah Bang Jojo Group. Alhamdulillah mudah-mudahan Bang Jojo juga diselalu diberikan keberkahan dalam usahanya.
Dan tentunya di belakang sini saya pun mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah saya repotkan kasih bungsan kosong. Alhamdulillah diantarkan ke Majelis Taklim Noh, ternyata sudah ada isinya. Saya cuma bisa terima kasih dan alhamdulillah. Mudah-mudahan jerih payah ibu, walaupun awal saya kasih kata ibu kesono gunung di sini gunung, padahal di tengah-tengah ada budak. Walau kata ibu bingung udah sampai mak ketahuannya ada alhamdulillah. Sama yakin mak alhamdulillah. Ya tentunya dari saya cuma itu yang saya sampaikan, ucapan terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan juga saya minta doanya ke semuanya. Pembangunan Masjid Jami Nurul Iman biar berlanjut, biar lancar, jangan ada gangguan apa-apa. Itu pikir dari saya cukupkan. Blok M Kampung Rambutan, jangan lupa mampir ke silangkan. Cukup DKM sambutan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinash Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.